Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaflog. So, hari ni kita nak buat sedikit reaction video tentang trailer terbaru TV siri Sembilan. 3, 2, 1. Saya melihat sesuatu datang dari arah lubuk keramat. Sejak kau kembali, menurut Pak Subhan, si tukang gali kubur hampir tiap hari ada jenazah baru yang ia kuburkan. Menurut kau itu kebetulan? Saya tak tahu. Apa emang kau penyebab semuanya? Saya tak tahu. Ini waktunya untuk kita hapuskan kubur. Oh, what the fuck? Whoa. All right, this is how you do a trailer, okay? Malaysian filmmakers. Inilah caranya kau buat trailer. Somehow it's intriguing, but then kau ada cerita sedikit dia tentang sinopsis dia. Kau ingat orang-orang macam aku ni nak baca ke sinopsis kamu tu kan? So daripada trailer sendiri kau dah boleh faham cerita ni mengenai apa, kenapa sembilan. I mean, based on apa yang aku faham baik daripada trailer je lah kan. Kalau sinopsis dia berlainan, minta maaf. Tapi dia basically tentang seorang kanak-kanak ni yang hilang dalam hutan ke apa, aku tak tahu. But then 9 tahun kemudian tiba-tiba dia pulang the exact size and umur dia masa dia hilang dulu. So dia tak sedikit pun dia tak membesar. So somehow it's something idea yang sangat wow, aku tak terfikir pun Malaysia boleh buat TV series yang bergenre macam ni. Dan tadi ada beberapa scene yang gore. But then hari tu aku dah jumpa siapa Geng-geng ni lah, geng-geng reviewer, dia kata filem ni the first half was kind of slow. Dalam 4 ke 5 episod pertama tu memang slow, tapi the second half baru masuk ke part-part gore semua tu kan. So aku macam okay, I'm looking forward for the TV series Sembilan ni. Dia dihasilkan oleh Razai Syam Rashid, pengarah filem Pusaka. Aku tahu ramai je yang suka filem Pusaka dan ada je segelintir yang tak suka filem Pusaka. Aku pun tak faham kenapa. Tapi anyhow, aku meraihkan ke semua pandangan-pandangan korang. Apa pandangan you guys tentang trailer terbaru filem Sembilan ni? Korang tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Oh, benda ni keluar dekat AstroGo je. Tengok nanti kalau aku sempat nak tengok. Apa pandangan you guys tentang trailer terbaru filem film TV series 9 ni? Tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi Zaflog akan datang. Thank you.